Yo, what's up everybody? Jumpa lagi dari Rik di sini di petualangan Minecraft Survival Indonesia. Dan tentu aja langsung mau ngerjain proyek. Ini proyek terakhir yaitu auto tree farm dengan leaf crusher komplit ya. Buat ini tuh memang harus paket komplit, jangan tanggung-tanggung. Dan lanjut proyek hari ini adalah membuat auto sugar cane farm. Nah, ini full automatic alias memang nggak usah di pakai acara pencet-pencet tombol, nggak usah apa-apa lagi. Nah, ini dia alat-alatnya dan segala kekurangan dan kelebihan mohon maaf dan mohon dimaklumi. Kalau misalnya kelebihan kita simpan, kalau misalnya kekurangan kita buat lagi. Waduh, ini kenapa ada villager nih nongkrong mari? Pak, sehat Pak? Ngapain Pak? Waduh, nyerang dia. Waduh, dia datang. Waduh, dia nyerang. Waduh, untung nggak raid ya. Karena kalau misalnya raid ya terpaksa diganti kontennya menjadi serangan para pillager, bukan auto sugar farm, sugar farm maksudnya. Ngomong juga belepotan. Nah, ini lumayan dapat emerald. Terus juga ada tadi ini pedagang keliling dan nggak tahu nih lamanya kemana. Kayaknya mati nih, mati kena seruduk sama pillager tadi kayaknya. Dan ini kita coba dulu transaksi. Oh, ada blue ice nih lumayan. Si pickles, fins. Oh, kirain spons tadi. Udah ini aja lah, ambil 5 kayaknya cukup. Oke, udah 5 aja. Kayaknya itu aja dulu. Soalnya ntar siapa tahu blue ice butuh ya kan. Makanya dibeli. Soalnya nyari blue ice juga agak-agak susah. Ini bukan, ini blue ice biasa ya, bukan blue ice with dragon. Nah, oke, jadi lanjutkan pekerjaan. Kayaknya tidur dulu karena udah masuk malam. Dan ini aneh ya, udah senja tapi masih belum bisa tidur. Waduh. Nah, akhirnya bisa tidur. Oke, dan langsung ke project kita aja. Ini waduh, Anda ngapain kemari? Ini ntar kalau dibiarin berabe urusannya nih. Dia kalau siang kalem memang, tapi kalau malam galaknya luar biasa. Udah. Jadi langsung aja, pertama yang harus dibuat adalah sistem relnya. Jadi aku bakalan buat sistem rel dulu. Karena ini farmnya tuh bakalan dikolek sama Minecraft with Hoopernya. Sama kayak auto kayak farm yang kemarin, terus auto pumpkin farm juga. Karena sistem collecting seperti ini yang paling simpel ya. Paling simpel. Oke, dan disusun dulu supaya manis. Iya, manis. Nah, jadi pakai ini juga dari tutorial. Karena di Bedrock Edition itu tuh rada sulit untuk biar Minecraft with Hooper itu berhenti sendiri. Karena ini bakalan pakai sistem yang buat dia bakalan berhenti di atas hoopernya. Nah, gitu. Oke, jadi nah kira-kira di sini aja ya. Nah, kayaknya mulai dari sini aja, soalnya rada ke belakang dikit karena nanti depannya tuh bakalan luas bet. Nah, terus aku bakalan buat panjangnya tuh 16 blok, 16 blok ke sana. Dan ntar lebarnya 13 atau 14 blok lah ya. Oke, jadi ini sampai 16 blok. Oke, nah sini pas 16, terus lebarnya itu berapa ya, 13 blok kayaknya cukup. Oke, jadi dibuatin dulu 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah, kayaknya 14 cukup lah ya, 14 blok. Oke, dan dibuatin drill sampai ke ujung sana bertemu. Nah, terus kayaknya di tengah nih bakalan dibuatin apa namanya? Kayak power rail ya. Jadi harus digali dulu 2 blok ke bawah. Oke, terus sampai ujung sana. Waduh, ini malah ada goa lagi. Buat susah aja. Harus ditutup ini. Kalau enggak bisa. Nah, ini udah nyampe ujung. Udah 16 total semua. Jadi tinggal diletakin apa namanya? Apa namanya itu?
ini loh, ya redstone torch namanya, aku lupa. Jadi seluruh di lubangnya ini letakin redstone torch. Karena apa? Karena bakalan. Karena fungsinya untuk nyalain power rail-nya gitu. Jadi tinggal ditutup aja pakai kabel stone aja lah. Atau ya pakai kabel stone aja. Mumpung ini yang ada bloknya. Jadi mau gimana lagi ya kan? Sekalian tanda juga gitu. Nah, jadi letakin ini. Nah, kan dia nyala tuh. Nah, jadi tinggal dikasihin rail aja ke sampai di ujung sana gitu. Oke, ini udah nyampe ujung, jadi tinggal dibuatin kayak tadi. Nah, dikasihin redstone torch, ditimbun lagi, dikasih power rail. Karena kalau nggak dikasih power rail, main cartwheel hooper ntar nggak bisa balik. Nah, ini dihancurin, digantiin sama power rail. Nah, power railnya kurang. Waduh, ini harus dibuat lagi nih. Oke. Nah, untuk di ujungnya dibuatin sistem pemberhentian otomatis. Jadi menggunakan yang namanya detektor rel. Aduh, lupa. Jadi ini dihancurin dulu, terus ini digaliin lagi 2 blok seperti ini. Terus ya mainin apa namanya? Komparator, repeater sama redstone torch. Ya dan juga tentu saja redstone dust, karena itulah dasar dari sistem redstone. Nah, jadi ini buatin hooper dulu, kayaknya satu cukup. Oke, kayaknya ini mau tidur dulu, baru nentar dilanjutin projectnya lagi. Nah, jadi ini tinggal diletakin hooper sama chestnya. Jadi kayaknya ngadepin sini aja chestnya ya, karena ntar pintunya ngadep ke sana gitu. Jadi chestnya di sini aja. Nah, gini terus dikasihin hooper. Nah, waduh salah nih. Salah coy, harusnya hoopernya diletakin di atas relnya. Waduh, cilaka. Ini mana lagi nih? Waduh, pakai ini aja lah. Walaupun agak lambat ya. Nah, oke. Jadi letakin chestnya dulu. Ini timbun. Oke, letakin chestnya dulu. Mana tadi chestnya nih? Nah, ini. Terus letakin gini dan baru letakin hoopernya. Terus baru diletakin power railnya. Nah, harusnya seperti ini gitu. Terus baru dibuatin sistem pemberhentian otomatisnya. Nah, ini udah dibuatin komparator 1 sama repeater 1. Jadi diletakin seperti ini. Terus gunain blok di sini. Oke, terus blok lagi di sini. Repeaternya ngarahin ke sana, terus dikasihin blok lagi, terus ini digali seperti ini dan letakin redstone torch-nya di sini. Nah, seperti itu. Ini bakalan nyala nih. Nah, kan nyala dia. Memang begitu sistemnya. Jadi ntar main cartwheel hooper-nya bakalan berhenti di sini terus jalan lagi gitu. Pas dia ngoporin barang ke chest-nya. Karena kalau misalnya hooper itu ngirimkan barang ke chest, itu bakalan menghambat yang namanya sinyal redstone-nya. Nah, jadi kita manfaatkan sistem seperti itu. Karena berhubung di bedrock itu nggak ada yang namanya block update detector, jadi ini wajib dipakein apa ya, detector rail. Kalau misalnya di Java Edition ini nggak butuh pakai ginian, jadi main langsung pasang aja. Nah, ini udah digaliin semua, jadi tinggal diletakin redstone-nya aja. Mulainya dari sini, terus sambungin aja menuju ke arah blok repeaternya. Nah, seperti ini. Oke. Terus tinggal ditimbun. Waduh. Nah, ditimbun aja. Kayak gini. Pakai kabel stone aja lah ya. Biar nggak terlalu monoton. Walaupun sebenarnya nggak ada niat mau digantiin sama blok lain. Nah, terus digantiin ini pakai detector rail. Terus yang ini dipakein rail biasa. Karena kan tadi udah dipasangin tapi dihancurin. Jadi mau nggak mau pasang lagi. Terus ini detector rail letakin di sini. Nah, jadi kalau misalnya main cartwheel hoopernya tuh mijain apanya, detector railnya, itu bakalan matiin sinyal yang di rail di atas hoopernya gitu. Aduh, ini malah hujan. Aku paling malas sebenarnya kerja hujan-hujan gini nih. Nah, tapi nggak apa-apa, dilanjutin aja. Selanjutnya itu buat tempat nanam sugar cane-nya. Nah, jadi dibuatin gini, terus di
selingin satu blok. Nah, blok yang ini nggak usah dikasih karena untuk tempat airnya. Oke, terus dibuatin seperti ini ke sampai ujung-ujung tadi ya, 16 blok tadi. Oke. Nah, akhirnya selesai juga. Dan kira-kira seperti ini penampakan dasarnya. Oke, dan selebihnya di sela-sela ini yang di bloknya ini nggak dikasihin dirt, itu tuh bakalan dikasihin slab di tengah dan di pinggirannya itu dikasihin stair. Jadi ini bakalan dihancurin dulu semuanya. Terus di bagian paling pinggir dikasihin stair. Nah, gini. Terus di tengahnya ini diletakin slab. Kenapa? Karena biar nggak boros makan tempat. Oke, dan jadi semua. Ini udah seperti ini penampakannya. Bagian kiri kanan dikasihin stair dan tengahnya pakein slab. Selebihnya buat diletakin air. Karena kan sugar cane itu alias tebu, itu kan nggak bisa hidup tanpa air. Dia harus harus menggunakan air supaya dia bisa hidup. Kalau nggak kayak tumbuhan lain, kecuali memang tumbuhan air ya, kayak kelp itu memang harus ada air lah ya kan. Nah, sugar cane itu memang wajib ada air supaya dia bisa hidup. Nah, jadi ini bakal aku buatin dulu full water resource kayak biasa. Kayak yang dibuatin di auto iron farm. Waduh, ini kelebihan lagi hasilnya. Nah, ini dihilangin aja terus gini. Dah, tinggal diisiin air aja di bagian kiri dan bagian kanan. Ini untung bawa water bucket alias ember. Tapi cuma satu. Ini bakalan repot nih ngasihin airnya ke setiap apanya? Step maksudnya slabnya. Jadi tinggal dikasihin satu lagi sebelah kiri. Nah, jadi full water reserve. Jadi tinggal diambilin tengahnya aja. Nah, gini itu nggak bisa bis. Jadi letakin air di sini di ya bisa di slabnya, bisa di dirtnya, terserah sih bebas mau dimanapun. Tapi yang gini ngasihnya satu-satu coy. Repot ini. Terus hati-hati juga ya. Ini kalau misalnya udah kalian isiin air, terus pecah aja satu blok, itu airnya bakalan merembes kemana-mana dan ngancurin rel-rel yang udah dipasang tadi. Jadi ini wajib hati-hati untuk masangnya. Oke, dan ini udah jadi semua. Ini ntar aja lah dihancurin ya. Oke, dan seperti inilah penampakan ya. Dan ini kayaknya yang terakhir tadi ya. Nah, ini belum nih. Terakhir. Selebihnya tinggal ditanamin sugar cane-nya aja. Nanam tebunya aja. Kalau kalian nanya apakah tebu itu berguna atau enggak, kalau aku bilang sih berguna. Kenapa? Karena bisa dibuatin kertas sama dibuatin gula ada sugar. Kalau sugar itu kan gunanya untuk bikin apa? Potion. Kalau misalnya kertas itu bakalan dibuatin untuk trading hall. Jadi ngetrade-nya pakai kertas gitu. Nah, ini jadi diambilin dulu semuanya. Oke, tinggal ditanamin aja. Nah, ini mudah-mudahan cukup ya. 2 stack lebih 4. Mudah-mudahan cukup. Nah, ini kalau misalnya farmnya jadi ini bakalan mantep kan hasilnya nih. Jadi ditanamin aja semuanya. Dan oke, udah ketanam semua. Masih bersisa satu. Satu, pas satu loh. Bisa gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ini membuat flying machine-nya. Jadi manen itu pakai mesin terbang. Terus yang perlu kalian tahu, sistem ini tuh berbeda sama yang di Java version. Kalau misalnya kalian lihat yang di channel MIP atau di channel siapa gitu kan, yang Java edition itu nggak bisa diterapkan di Bedrock edition. Kenapa? Karena di Bedrock edition itu nggak ada yang namanya block update detector. Nah, kalau Java kan, ini kita ambil lift dulu karena lift itu perlu. Perlunya untuk apa? Ntar dijelasin. Sampai mana tadi? Oh iya, sampai block update detector ya. Nah, kalau misalnya di Java kan modelnya simple, cuma model observer, sticky piston, sama sticky block. Nah, kalau di sini nggak bisa, harus ada tambahan lagi, lebih rumit lagi. Ada aja nama-nama kerjaan. Nah, ini diambilin dulu nih barang-barang yang mau digunain. Kayaknya lift diletakin dulu lah. Nah, jadi awalnya itu di atas sugar cane-nya satu blok diletakin kaca pertama ya, kaca. Oke, ini pas nih kayaknya nih. Oh, enggak nih, di sinilah kayaknya.
ntar salah. Terus letakin sticky block. Iya. Slime block, sticky block. Wah, apa sticky block? Sticky piston yang sticky block. Terus ini jaraknya tuh cuma bisa 8 ya. Lebih dari 8 tuh enggak bisa karena pistonnya enggak bakalan sanggup untuk narik blok yang jumlahnya lebih dari 8. Jadi wajib 8 buah. Batas minimalnya, batas maksimalnya minimalnya. Terus selebihnya diletakin observer. Nah, sini aduh ini karena di slime block jadi agak lambat gerakan. Letakin gini dulu. Ini supaya enggak salah aja ya ngeletakin apanya? Observernya. Karena letakin observer tuh agak susah. Nah, kan? Harus mundur lagi kayaknya nih. Nah, kan? Oh, ini harus dari bawah kayaknya. Nah, gitu. Kok susah kali lah ngeletakin observernya aja. Terus ambil sticky piston. Sticky piston cuma butuh 2 untuk mendorong dan menarik. Jadi sistemnya tuh mendorong dan menarik. Nah, jadi seperti ini. Oke. Ini dihancurin aja nih. Nah, dia kan gerak tuh karena ada perubahan dari observernya. Oke, terus letakin. Waduh, ini lupa nih. Ini harus pakai yang namanya terakota, cuy. Jadi ini letakin sini dulu. Ini harusnya letakin terakota nih. Glazed terakota. Nah, kenapa terakota? Karena terakota adalah blok ajaib. Kenapa dibilang ajaib? Karena cuma terakota blok yang bisa didorong oleh sticky piston tapi nggak bisa ditarik. Ini malah digangguin sama drone. Ampun. Nah, mampus. Oke, jadi kalau kalian mau buat terakota tuh wajib buat wajib nyari clay karena clay itu adalah bahan dasarnya. Clay itu apa? Clay itu tanah liat ya. Bisa kalian cari di laut atau di sungai-sungai. Nah, kalau waduh, nggak bisa lihat orang tenang apa ini? Drone kurang ajar. Lagi jelasin juga. Nah, kalau mau nyari clay itu dia teksturnya tuh beda sama cobblestone. Dia tuh lebih smooth dari cobblestone ya. Lebih tekstur tuh lebih lembut dari cobblestone. Nah. Jadi harus nyariin banyak nih kayaknya nih. Nah, jadi clay-nya diubah jadi clay block. Nah, ntar ini bakalan dibakar. Kalau dibakar bakalan jadi terakota. Nah, kayaknya kurang masih, jadi dicariin dulu. Ini clay block-nya harus dibakar dulu ya. Ntar bakalan jadi terakota. Nah, mudah-mudahan cukup 5, tapi kayaknya sih nggak cukup ya. Nah, kan kurang. Kurang 3 lagi, jadi mau nggak mau harus dicari lagi nih. Waduh, tidur dulu. Ntar baru kalau udah siang baru dicari. Ntar kalau malam-malam digangguin. Masa kleton, madronetnya, sama zombie, malah belaba. Ini akhirnya tinggal dibuatin satu lagi. Dan terus dicampurin pakai warna. Nah, warnanya terserah, bisa bebas. Nah, ini aku akan kasih warna yang putih aja. Terus kalau udah dijadiin white terracotta, dibakar lagi. Sebenarnya nggak butuh banyak sih sebenarnya, cuma butuh 2 buah doang. Tapi syarat minimal harus butuh 9 terracotta dan 1 warna. Nah, ini yang mau ribet. Nah, ini white glasses terracotta ini yang kita butuhin. Padahal cuma butuh 2. Yang dibakar sampai 15. Kurang kerjaan memang. Udah oke, yang penting udah jadi dulu. Ini helm juga nyampe hancur lagi diserangin dronet. Nah, jadi langsung aja dipakein terakotanya. Mana dia nih? Oke, dan letakin di sini. Oke, jangan sampai salah posisi ya. Jadi sebenarnya sistem ini nih mendorong dan menarik, beda sama yang di Java Edition. Kalau Java Edition kan karena ada block update detector jadi nggak butuh yang namanya terakota. Nah, ini jadi wajib seperti ini nih. Kasihin dirt dulu, terus ini dikasihin piston ke mari. Jadi selingin satu blok, nggak satu blok sih ya, satu blok ya. Nah, jarakin gini. Dan karena videonya kepanjangan, jadi kita lanjutkan di part-part berikutnya. Oke, sampai jumpa dan bye-bye.